Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan iDupe cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas dari event aplikasi NIO ya, dimana kita akan diberikan gambar yang kayak gini 57.000 ya untuk menyelesaikan tugas-tugas dari pakai link tagihan, aktifkan dan top saldo ke rekening bisnis, pakai link tagihan 3 kali dapat 7 hari khusus PR dan top up 2 kali ke rekening bisnis dalam waktu 7 hari kita akan mendapatkan Rp2.000. Ini ada tertera sampai 31 kali dan total semuanya adalah Rp57.000. Bagaimana cara mengerjakannya? Ikutin tutorial saya. Cuman saya gak sepenuhnya untuk menjelasin. Intinya kalau kalian mau ikutin silakan. Saya mau jelasin di bagian sini, ya. Jadi kita cobain lihat di bagian sini. Nah, kita lihat di bagian aplikasi NIO kita. Maksudnya kita buka aplikasi NIO kita. Nah, jadi kan di sini nggak ada nih bisnis ya. Ini nggak ada. Kalau kalian ada bisnis langsung klik aja, ya. Kalau nggak ada bisnis sama sekali, ini sudah ada link disediakan oleh teman-teman saya juga untuk cara mengikuti event yang kayak gini. Garapan NIO Bank nih, untuk garapan pengguna lama dan pengguna baru wajib bawa modal dan punya m-banking, disarankan Mandiri dan BCA. Kenapa jadi Mandiri dan BCA? Dikarenakan kita bisa top up Rp1 menggunakan FlexPay. Oke, di sini kalian bisa lihat, ini sini ada linknya untuk membuka akun bisnis dan perikasi nomor login ke NIO Bank. Klik profil, scroll ke bawah bisnis, saya buka bisnis isi data, klik hadiah tunai, selesaikan misi tagihan selama 3 kali terus menerus dan klaim hadiahnya. Buat kalian yang mempunyai m-banking Mandiri ataupun BCA tuh gampang ya untuk menyelesaikan tugas yang kayak gitu, intinya Rp1 itu bisa. Nah, saya klik linknya ya, klik yang ada di deskripsi video saya. Di sini kita masukkan dulu nomor telepon kita yang sudah kita daftarkan ya. Ini nomor telepon yang sudah terverifikasi ya, jadi kalian langsung masukkan aja berawal angka 8. Oke, kita kirim aja OTP kita di samping. Setelah kita kirim ya, kita tekan di bagian sini, kita tulis saja kode OTP yang sudah dikirimkan ya. Sudah, kita langsung mendaftar sekarang di bagian sini. Nah, sudah kita sekarang di sini kita sudah mendaftarkan ya. Nah, sudah kita download aplikasi NIO Banknya. Kalau sudah kalian download, jadi tinggal buka aja aplikasinya ya. Nah, di sini akan muncul lengkapi informasi bisnis kita. Nah, kita langsung masuk sini, kita berhasil masuk dan kita lengkapi informasi dari bisnis kita. Di sini nama usaha terserah kalian, mau nama saya, nama kamu pribadi terserah kalian ya. Misalkan Halim Fashion misalkan ya, salah kalian sih. Jenisnya usahanya apa? Misalkan kamu mau toko online, misalkan mau offline juga bisa, terserah. Saya mau toko online gitu ya. Kalau sudah saya setujui dan saya kirim dan saya konfirmasi di BG sini, NIO bisnis kamu telah aktif, login ulang dan mulai kelola bisnis kamu. Oke, kita login lagi. Di sini informasi bisnis sudah selesai ya, kita sudah lengkapi informasi bisnisnya. Kita keluar dulu dan akan muncul namanya bisnis saya. Di awal tadi nggak ada bisnis saya, langsung kalian tekan aja di bagian bisnis saya. Di sini akan masuk ke bagian aktivasi berhasil, rekening kamu sudah diaktivasi menjadi rekening bisnis. Kalau sudah di sini kalian mengerti, kamu telah mengerti di bagian sini, jadi saya nggak perlu untuk menjelaskan by step-step yang ada di sini. Oke, di sini ada namanya selesaikan tugas dan ambil Rp7.000 ya. Jadi ini kita bisa mendapatkan hadiah tunai langsung ya. Jadi lebih enaknya sih kalau kalian mau pakai rekening Mandiri atau BCA tuh lebih enaknya, dikarenakan minimal untuk top upnya itu Rp1 ya. Jadi lebih enaknya kita bisa menyelesaikan tugas dari aplikasi NIO ini untuk mendapatkan Rp57.000-nya. Lebih enaknya sih kalau kalian nggak banyak modal, kalian harus mempunyai rekening Mandiri maupun BCA untuk mengirimkan lewat FlexPay gitu ya. Nah, sudah sini pakai link tagihan, ini khusus dari pengguna rekening ya. Ini kita bisa selesaikan tugasnya dengan melihat panduan di sini. Kalau kalian nggak paham, coba kalian baca-baca sebentar di bagian panduan. Intinya buat link tagihan hanya dalam 1 detik, bebas biaya apapun ya, dan bisa kalian terima pembayaran dengan nominal berapapun. Oke, di sini kita
harus kalau di bagian kata teman saya sih, kalau di bagian BRI itu minimal top up itu Rp10.000 gitu ya. Dikarenakan saya gak punya juga dari rekening Mandiri dan BCA, jadi saya pakai dari bank BRI gitu ya, dengan catatan terserah ya. Sudah di sini kirim tagihan, dan di sini juga bisa kirim tagihan dengan melalui link ya. Nah, kita copy linknya juga untuk menyelesaikan dari misi Rp5.000 hadiah tunai. Jadi kita bisa kirimkan link pribadi kita ya, atau bisa top up langsung di bagian sini, dan di sini ada linknya. Jadi kita tekan juga link ini ya, linknya ditekan ya geng, linknya ditekan. Kalau sudah kita tekan, kita masuk ke bagian Chrome ya. Nah, dan di bagian di sini sudah terlihat juga dari Bank Gio, di sini dikonfirmasi gitu ya untuk membayar ya dengan masukkan nomor HP dan konfirmasi tagihan kita. Selanjutnya, nah di sini sudah tertera ya Rp10.000, transaksi aman dan terjaga. Di sini kita bisa menggunakan akun virtual gratis kita menggunakan BRI, karena kan top up minimal dari BRI itu adalah transfer Rp10.000 sih kata sama saya ya. Nah, setelah saya sih kalau nggak punya Mandiri ya, dikarenakan Mandiri ini Rp1 aja yang menggunakan PaxPay ya, Rp1 itu gampang banget kok. Karena saya nggak punya juga, saya menggunakan virtual dari mBanking BRI dengan top up Rp10.000. Jadi saya bayar aja menggunakan BRI ya, langsung nih saya bayar, saya salin. Nah, sudah saya salin, saya akan bayarkan di bagian sini. Gunakan Rp10.000 untuk bayar di bagian sini ya. Nah, saya tekan bayar. Nah, di sini kita langsung bayar aja menggunakan Rp10.000 dengan minit. Nah, transaksi telah berhasil, mengirimkan pembayaran berupa ya. Terserah kalian sih, kalau kalian mau ikutin silakan. Nah, di bagian sini. Nah, saya kembali lagi di bagian web ya, di mana saya sudah membayarkan Rp10.000 dengan top up Rp10.000 di bagian aplikasi Nio. Nah, jadi ini bisa tarik langsung juga ya. Ini bisa ditarik kok. Ini aman aja gitu ya. Masuk kita kembali lagi di bagian aplikasi Nio Bank-nya. Ya, kita kembali ke aplikasi Nio Bank-nya. Nah, kita coba lihat di bagian bisnis. Sudah masuk Rp10.000 di bagian sini yang dimana saya sudah top up, dan saya sudah menyelesaikan misi di bagian sini, dapatkan Rp5.000 dan bisa kita ambil. Dan kita masuk di bagian sini saldonya ini, dan aktifkan juga top up saldo ke rekening bisnis Rp2.000. Kita bisa mulai juga di bagian sini, ini berturut-turut ya. Nah, ini bisa kalian selesaikan juga di bagian P dan Inner Bank di bagian sini. Nah, ini bisa kalian lanjutkan. Nah ya, ini juga bisa kalian top up juga. Nah, tambah saldo di sini, aktifkan dan top up saldo ke rekening bisnis. Nah, kita bisa masukkan nominal kita ya yang kita mau inginkan. Kita lanjutkan di bagian sini. Kasusnya kita bisa bayar lagi di bagian sini. Jadi ini dua kali bayar ya geng, kalau kalian mau menyelesaikan di bagian situ ya, terserah kalian. Sini ada virtual akunnya menggunakan BRI. Ininya minimal top up itu adalah Rp10.000 ya, jadi modalnya harus ada juga gitu mengikuti event kayak gini. Dan di sini juga ada sampai 7 kali ya. Ini tugas-tugas ini bisa diselesaikan sampai 31 kali dengan top up. Dan di sini ada Bank Nio juga. Jadi enggak bisa juga ya. Jadi intinya di bagian bisnis saya ini, kalian harus menyelesaikan tugas di bagian sini ya. Kalau kalian punya banyak modal, silahkan ikutin aja tugasnya. Jadi lebih enak sih menggunakan rekening yang sudah saya jelaskan juga di bagian kolom komentar di deskripsi video saya, yaitu dari menggunakan Mandiri dan BCA atau lebih enaknya, karena kan minimal top up itu Rp1 bisa ya. Intinya di sini bisa kita aktifkan top up saldo ini sampai 31 kali ya, dan di sini juga bisa selesaikan tugas-tugasnya. Di sini intinya aktifkan dan top up saldo ke rekening bisnis, itu aja tugas-tugasnya ya. Top up saldo ke rekening bisnis ya, itu aja. Dan di sini pakai link tagihan 3 kali dalam 7 hari khusus PA. Selesaikan tugas ini ya, sampai selesai, dan total semuanya Rp57.000 ya. Nah, kayak gitu aja sih informasinya. Intinya tidak terlalu banyak untuk membuka dari bisnisnya, sudah saya jelasin. Dan kalau kita menggunakan BRI itu harus minimal top up itu adalah Rp10.000 gitu ya. Dan ini bisa ditarik juga kok ya, saldo ini bisa ditarik juga. Jadi kalian jangan khawatir bahwa saldo ini gak bisa ditarik, ini bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik kok, tenang aja. Nah, jadi di bagian yang lewat juga ada, ini sudah dapat dia Rp5.000.
Nah, jadi udah terlalu banyak yang dapat saya sampaikan dulu buat kalian untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk mengikuti event dari Neobank yang gak ada timbul bisnisnya. Bisa kalian tekan link yang ada di deskripsi video saya. Dan semoga bermanfaat dan ikuti eventnya kalau kalian menggunakan Mandiri 1 rupiah dan BCA 1 rupiah. Dan semoga bermanfaat aja intinya ya. Tidak terlalu banyak sih yang dapat saya sampaikan. Intinya kayak gini kalau sudah contreng ya. Ini dari teman saya ya. Nah, dan totalnya Rp57.000 nih udah ya kalau kalian ikuti event yang semuanya ini. Nah, jadi semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.